안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. 부 ARMY pasti udah tahu dong kalau Jin BTS menunjukkan kesiapannya menjalani wajib militer atau WAMIL. 2 hari menjelang berangkat, Jin memamerkan penampilan barunya loh di 11 Desember lewat selfie-nya, yakni rambut cepak ala tentara. Untung bukan cepmek ya. Jin BTS memang bakalan berangkat wajib militer hari ini, Selasa 13 Desember 2022 di Yongjeon Gyeonggi-di. Tempat itu emang khusus buat pelatihan dasar selama 5 minggu sebelum bertugas. Nah, di hari Minggu kemarin, Jin post foto selfie di Weverse. Dalam foto itu, Jin sudah berambut cepak seperti tentara pada umumnya. Idol bernama lengkap Kim Seok Jin itu baru memotong rambutnya karena waktu itu dia masih berambut gondrong pas ngehadirin pernikahan Jihyun personil Tiara pada Sabtu 10 Desember. Gak lama setelah Jin mengunggah fotonya, ARMY meramaikan media sosial. Berbagai tagar bertema Jin menjadi trending topic di Twitter. Contohnya Jinnie, Seok Jin, We Love Jin, We Love You Jin, dan We Will Wait For You Jin. Sebelumnya, Jin BTS meminta ARMY tidak mengantarnya masuk ke pusat pelatihan militer pada hari ini 13 Desember, karena Jin bilang bukan hanya dia yang akan mulai masuk pelatih, tapi banyak orang lainnya juga. Mereka juga akan diantar keluarga. Agensi BTS Big Hit Music juga mengumumkan gak ada acara khusus untuk mengantar Jin memulai wajib militer. Agensi tersebut juga meminta ARMY tidak datang ke lokasi hari ini pada 13 Desember. Jadi buat ARMY ikutin ya permintaan Yongjin. Udah dipastiin juga nantinya Uriung bakalan dijaga dengan sangat ekstra sobat medio. Sebanyak 270 petugas juga berjaga di sekitar lokasi tempat Jin Wamil, ditambah kantor pusat distrik Yongjeon juga ngerahin sebanyak 60 petugas supaya mencegah penjualan merchandise ilegal. Jin memang jadi member pertama BTS yang masuk wajib militer. Menurut Big Hit Music, para member lain bakalan daftar Wamil sesuai jadwal masing-masing. Jadi tungguin aja ya BTS bakalan kumpul lagi sebagai tim di 2025. Saya Raditya pamit, jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya.